Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis Akhi Abu Talhah dan jawatan kuasa Baitul Salam kerana sudi jemput. Tadi saudara Abu Talhah sebut insya-Allah tak sangkut. Saya yakin kalau tak ada kamera insya-Allah tak sangkut. Kalau ada, ha, lain sikit tadi. Dan tempat-tempat lain pun kalau pergi tak bagi rakam. Apa ni? Okey. Insya-Allah tajuk yang diberi pada hari ini adalah berkenaan dengan kepentingan ikhlas, tawaduk dan dalam menuntut ilmu. Pertama sekali, alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu pada hari ini. Antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang paling penting ada tiga. Yang pertama Islam, iman dan sunnah. Tanpa ketiga-tiga perkara ini, hidup manusia akan sia-sia. Kita dilahirkan di dalam keluarga yang memang sudah beragama Islam. Cuba bayangkan jika kita dilahirkan dalam keluarga non-Muslim, adakah kita yakin sekarang ini kita akan menganut agama Islam? Adakah kita yakin sekarang ini kita akan duduk di sini datang ke majlis ilmu? Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis takdir kepada kita untuk lahir dalam keluarga Muslim yang mana kita mendapat didikan agama sejak daripada kecil. Di luar sana, masih ramai lagi yang teraba-raba untuk mencari agama mana yang benar, mencari siapakah Tuhan yang benar-benar layak disembah. Ramai manusia yang di sana dahagakan Tuhan. Tuhan sering dicari di mana-mana sahaja. Ramai walaupun banyak harta, banyak duit, tetapi segala-galanya di negara-negara yang maju ada banyak rekod bunuh diri kerana apa? Kerana tidak ada tauhid di dalam hati. Apabila ada masalah, tidak ada tempat bergantung. Tetapi kita di dalam agama Islam ini, segala-galanya ada di sini. Kita boleh meminta kepada Allah tanpa ada perantaraan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta tolong, mintalah kepada Dia. Dia akan bagi. Inilah kelebihan agama Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Agama yang lain mereka juga ada Tuhan, tetapi mereka perlukan perantaraan yang banyak sebelum hendak mencapai kepada Tuhan mereka yang sebenar. Banyak dalil-dalil tentang doa di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya kita disuruh berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jika ada apa-apa, kita banyakkan berdoa. Berdoa agar Allah hadirkan keikhlasan di dalam hati kita. Dalam menuntut ilmu perlukan keikhlasan. Kerana dalam menuntut ilmu, jalan membawa ke syurga. Dan dengan ilmu juga, jalan membawa ke neraka. Ada banyak hadis yang hasan dan juga daif tentang orang yang menuntut ilmu, akhirnya pergi ke neraka, terjun ke neraka. Walaupun menuntut ilmu itu perkara yang mulia. InsyaAllah kita akan baca hadis-hadis yang selepas ini. Antara nikmat kedua yang diberikan kepada kita adalah nikmat masa lapang dan kesihatan. Dua nikmat ini juga penting bagi penuntut ilmu. Masa dan kesihatan buat penuntut ilmu amat penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ni'matan ma'bun fihima kasiru minan nas. Dua nikmat yang mana manusia selalu lalai dan terleka padanya, iaitu as-sihah wal faraq. Sihat dan masa lapang, masa yang terluang. Ini dua nikmat yang mana yang selalu kita abaikan. Apabila disebut nikmat, kita tidak akan merasai sesuatu nikmat itu apabila kita ada benda tu. Kita akan merasai sesuatu nikmat itu apabila perkara itu sudah pergi dari diri kita. Sudah tiada lagi. Contohnya, sepasang suami isteri yang mana mempunyai suami yang saleh dan salehah. Apabila bertemu di depan mata, dibiar begitu sahaja. Apabila telah ditalak tiga, ketika itu baru keluar air mata. Tak berguna lagi maksudnya. Maksudnya waktu dah bercerai semua, baru kita teringat jasa-jasa dia. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Ketika kita ada tangan, kita dengar ustaz-ustaz cakap,
nikmat tangan boleh buat kebaikan, kita tak rasa apa sebab kita ada tangan lagi. Waktu kita tidak ada tangan, barulah kita rasa apa kelebihan tangan kita, apa nikmat kaki kita. Demikian dengan benda-benda lain, nikmat yang kita dapat. Contoh mudah, sakit tekak. Waktu kita sakit tekak sesama, kita makan tak rasa apa dah. Time tu makan apa-apa pun tak sedap lah. Itu salah satu nikmat yang Tuhan dah tarik. Sebab tu nikmat yang Allah bagi, kita kena bersyukur. Banyak sebenarnya nikmat yang Tuhan bagi, cuma kita yang tak sedar. Di antara menuntut ilmu, banyak dalil dan hadis menceritakan tentang kelebihannya. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, di antaranya diriwayatkan juga oleh al-Imam Muslim dan diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza oleh ulama hadis. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ada juga riwayat-riwayat lain dengan lafaz yang berbeza. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Kita selalu dengar hadis ni. Dan bila kita datang kuliah, kita seronok lah dengar hadis ni, kata dapat masuk syurga terus. Mungkin ni contoh, apabila kita lihat perbahasan ulama mengenai hadis ni, di dalam kitab Umdatul Qari pada jilid yang pertama oleh Alamah Aini, beliau membahaskan kenapa dikatakan menuntut ilmu ini jalan mudah ke syurga. Adakah kita datang kuliah sini, kutu ilmu, terus balik, alhamdulillah jalan ke syurga dekat dah? Adakah begitu? Tidak. Kata Al-Alamah Aini, maksudnya adalah kita beramal dengan ilmu itu, bukan sekadar datang sahaja. Jika datang sahaja, ramai yang boleh datang. Tapi untuk beramal dengan ilmu itu yang tidak ramai yang mampu buat, dan itu yang sukar dilakukan. Sebab itulah Al-Alamah Aini mengatakan tidak berpada hanya hadir ke majlis ilmu sahaja, tetapi perlu beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dalam beribadah, antara perkara yang amat penting adalah niat. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, imadul a'mal an-niyah. Tiang kepada amalan, satu amalan adalah niat. Imam Ghazali menyebut perkara ini dan dinukilkan dalam kitab Sayyidus Salikin. Menyebutkan bahawa tiang satu ibadah ataupun amalan adalah niat. Tanpa niat yang jelas, kita tidak akan dapat apa-apa. Sebab itulah di dalam perbahasan qawaid fiqhiyah, kaedah yang pertama apa? Al-umur bimaqasidiha. Tentang niat juga, perbahasan yang pertama dalam qawaid fiqhiyah. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis ini, hadis yang pertama diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama ihtimal bersangka, kenapa Imam Bukhari letak hadis ni, hadis yang pertama? Ada ihtimal yang pertama adalah kita tengok dalam sanad hadis ni, haddatsana Humaidi. Humaidi ni siapa? Humaidi ni adalah guru Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari dia sayang sangat ke Humaidi. Sebab itu dah diletakkan hadis ni hadis pertama, sebab dia nak ihtiram, nak menghormati guru dia. Itu pandangan pertama. Dan Humaidi ni juga disebabkan Imam Humaidi ni lah. Ada pandangan ulama yang mengatakan Imam Bukhari bermazhab Syafi'i kerana Imam Humaidi dia cenderung kepada Syafi'iyah. Tetapi pandangan ini yang mengatakan Imam Bukhari bermazhab Syafi'i dikritik oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri di dalam kitab Faidul Bari. Kita sudah dengar kitab Fathul Bari saja. Ini kitab Faidul Bari. Faidul Bari adalah syarah kepada Sahih Bukhari karangan Maulana Anwar Shah Kashmiri. Pada mukadimah dia, beliau membahaskan tentang isu ini. Itu perbahasan yang lain. Perbahasan dalam isu ini dah dibahaskan di Kuala Kangsar, Taman Pian, di Kuala Kangsar waktu ijtimak tempoh hari, tentang apakah mazhab Al-Imam Al-Bukhari, adakah beliau bermazhab Syafi'i, Hanafi ataupun sebagainya. Okey, pandangan kedua, kenapa hadis ini letak pertama? Hal ini kerana Imam Bukhari nak menunjukkan kepada pembaca, orang yang nak meneroka Sahih Bukhari, bahawa, tapi perkara ini semua makna asri dahulah semua kan, dah belajar kan sini Sahih Bukhari. Kerana menunjukkan tentang bagaimana kita perlulah ikhlas dalam untuk menuntut ilmu. Apa-apa perkara pun perlu niat dulu yang pertama, kerana dengan niatlah yang menentukan segala-galanya. Disebutkan juga oleh Imam Ghazali, zarratun amal fi qulub khairun. Maksudnya zarrah, sebesar zarrah saja amalan dalam hati, khairun min amsal jibal, lebih baik daripada bukit, min amalin jawarah. Maksudnya apa? Maksudnya
walaupun sebesar zarah amalan di dalam hati itu, kecil saja baik, amalan itu elok, niat kita nak buat benda baik, itu lebih elok daripada kita buat satu perkara tetapi perkara itu tak elok. Okey, contohnya macam ni. Kita niat dalam hati kita nak solat, nak solat jemaah, niat baik dah. Tiba-tiba ada masyakah, ada hujan, hujan lebat, kita tak dapat pergi masjid. Kita dah dapat pahala dah sebab kita niat, niat dah baik dah. Apa maksudnya? Niat dalam hati lebih baik daripada buat amalan tapi amalan tu tak baik. Maksudnya macam ni, satu amalan kita buat itu, contoh kita sedekah, kita sedekah bukan kerana Allah, kita sedekah kerana mendapat keredaan manusia. Ini amalan anggota, amalan jawareh, amalan kita buat dengan anggota kita, tak elok. Amalan dalam hati, niat kita nak buat benda baik, mana elok lagi? Antara amalan kita dah buat riak dengan amalan kita niat kita nak buat benda tu baik, yang mana lebih elok? Menurut Al-Ghazali, amalan di dalam hati itu lebih baik. Sebab kita niat dah kita nak pergi solat jemaah, tetapi tiba-tiba ada masyakah, ada hujan, kita tak dapat pergi, dah dapat pahala dah. Falahu hasanah, bagi dah kebaikan, dah dapat pahala. Berbanding apabila satu amalan tu kita dah buat, kita sedekah, tapi kita sedekah bukanlah kerana niatnya ikhlas, kita sedekah kerana nak tunjuk ke orang, ataupun kita buat perkara tak elok sedekah dengan niat yang lain, itu merupakan satu kesalahan. La tubtilu sadaqatikum bil mani wal adza, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit kembali sedekah kamu dan kamu menyakiti hati orang sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya kita bersedekah, kita ungkit balik, ataupun kita sakitkan hati orang sedekah. Inilah maksud Imam Ghazali. Maksudnya zarratun, sebesar zarah amalun, atau zarratun amal fi qulub, sebesar zarah amal dalam hati lebih baik daripada amal jawarih. Itulah maksud Al-Imam Al-Ghazali yang sebenar. Maksudnya amalan hati itu penting. Ini menunjukkan hatilah yang menentukan segala-galanya amalan kita. Yang seterusnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iza tahaddasa 'abdi bi an ya'mal hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah, apabila seorang hamba dia berniat nak buat satu kebaikan, dia tak buat lagi, dia niat dah nak buat satu kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah, aku akan menulis baginya satu kebaikan untuknya. Walaupun tidak buat lagi, tetapi kita baru niat saja nak buat benda baik, kita niat bersungguh-sungguh, bukan kita niat saja-saja, bukan kata-kata okeylah sagilah kalau ada masa aku nak buat amalan ni, tak, bukan macam tu, bukan macam tu. Tapi kita memang berazam betul-betul kita nak buat satu kebajikan, nak buat satu amalan. Fa ana aktubuha lahu hasanah, dalam hadis sebut bahawa aku akan tulis baginya satu amalan, satu kebaikan, walaupun dia tak amal lagi benda tu. Sebab itulah Imam Ghazali sebut tadi, zarratun tu, sebesar zarah berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini, dalam membicarakan tentang tazkiyatun nafs, saya banyak menyebut perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam masalah ini. Sebab Al-Imam Al-Ghazali beliau tokoh dalam bidang ini. Walaupun jika kita melihat Al-Imam Al-Ghazali dari sudut Ihya Ulumuddin, mungkin kita akan lihat Imam Ghazali dia hadis-hadis yang mungkin dikatakan ma'ruf tak setuju dengan dia. Tapi jika kita lihat Imam Ghazali dari sudut kita Al-Wasit, Al-Wajiz dan sebagainya, Al-Basit, kita akan lihat macam mana kefakihan Imam Ghazali. Kitab-kitab saya sebut tadi tu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sebut ada lima kitab dalam mazhab Syafi'i yang penting. Yang pertama adalah Muqtasar Muzani, kedua adalah kitab Al-Muhazzab, Syairazi tulis, ketiga At-Tankih, Imam Syairazi juga tulis, dan keempat dan kelima adalah kitab Al-Wajiz dan Al-Wasit. Al-Wajiz dan Al-Wasit ni Imam Ghazali yang tulis. Ini menunjukkan Imam Ghazali adalah ulama yang besar di dalam mazhab Syafi'i dan dalam Islam. Dan kalau kita tengok dalam kitab fiqh dia pun banyak dia bagi pandangan mazhab Malik selain mazhab Syafi'i, dia terbuka. Ha, jadi Imam Ghazali dia ulama yang besar. Kita jangan lihat dia dari sudut ihya saja, kita lihat dari kitab-kitab yang lain, baru kita akan nampak keindahan fiqh yang dibuat oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Beliau juga tokoh di dalam bidang tazkiyatun nafs. Hadis-hadis yang dipertikaikan itu tak apa, kita mungkin kita boleh tolak tepi, tapi yang baik kita ambil. Benda-benda yang cakap tadi macam zarratun fi amali qulub, ha, benda tu berdasarkan hadis tu, hadis riwayat Muslim, ada juga kebaikan bagi dia. Ulama-ulama dulu mereka amat menjaga amalan hati dan niat walaupun ketika nak mengajar. Disebutkan bahawa Taus bin Kaisan, orang tanya kepada Taus, kenapa engkau tak mengajar ilmu hadis? Orang kata, alimna ilmal hadis, wahai Taus, ajar kepada kami ilmu hadis. Dia kata, kemudian Taus sahabat,
iza hadarali niyah fa'altu. Jika niat aku kembali, niat aku hadir ikhlas, baru aku akan mengajar. Maksudnya apa? Maksudnya nak mengajar ilmu, nak belajar dan mengajar, kedua-duanya kena ikhlas. Tawus, ulama salaf, dia ulama yang besar juga. Tetapi apabila dia suruh untuk mengajar hadis, bukan dia tak ajar, lepas tu dia ajar juga. Tapi dalam kondisi itu, dalam waktu itu, dia skip dulu. Dia kata, iza hadara li niyah fa'altu. Apabila telah hadir niat di dalam hati aku, baru aku akan lakukan, aku akan mengajar. Ini menunjukkan apabila kita dan ikhlas, ikhlas itu bukan hanya sekadar berceramah. Yang bercakap ini pun belum tentu ikhlas. Ikhlas itu adalah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita buat kerana Allah, bukan mengharapkan keredaan makhluk dan manusia. Jika kita mencari reda manusia, kita tidak akan dapat puas dan tak akan dapat pernah mencukupkan apa yang manusia nak. Kerana reda manusia tidak pernah pun puas tentang apa yang kita lakukan. Segala-galanya kita mengharapkan reda Allah. Sebab tu walaupun hadis-hadis yang kita baca ni berulanglah kita dengar, innamal a'malu binniyat, berulanglah dengar selalu, tetapi banyak faedah kita boleh ambil. Sehinggakan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan berdasarkan hadis ini je boleh ambil 70 fawaid, faedah daripada hadis ini. 70 usul agama boleh ambil daripada hadis innamal a'malu binniyat saja. Hadis yang kita selalu dengar tetapi memberi banyak faedah jika kita dapat ambil manfaat daripada hadis-hadis seperti ini. Apabila bercakap berkenaan riya, ujian yang Allah berikan kepada manusia berbeza-beza. Jika kepada orang yang bermaksiat, Allah akan uji dia dengan dia terus lalai di dalam maksiat dia. Mungkin dia selalu pergi clubbing dan sebagainya, Allah akan biarkan dia ataupun Allah akan uji dia dengan maksiat yang dilakukan. Tetapi apabila kepada abid, orang yang banyak melakukan ibadah, orang yang selalu menghadiri majlis ilmu, Allah akan beri ujian kepada dia dalam bentuk yang lain. Allah akan beri ujian kepada dia, mungkin hati dia tidak ikhlas dalam beribadah, mungkin dia riak dan sebagainya, dia takabur, dia rasa bangga dan besar diri. Itu tidak mustahil, kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwah ma akhaf alaikum al-syirku asghar ar-riya. Maksudnya adalah Rasulullah bersabda, bagi nasihat kepada sahabat, sesungguhnya yang aku takutkan, alaikum, domirkum dalam hadis ini, dia kembali kepada sahabah. Kum di sini kepada sahabah. Sesungguhnya yang aku takutkan, yang menimpa kepada kamu, sahabat, adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, benda apa syirik kecil ni? Ar-riya, riya. Sahabat walaupun golongan yang dipilih, dicatat nama mereka di dalam Al-Quran, tetapi Nabi SAW tetap nasihat mereka, jangan riak, jaga hati. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hebat mana pun kita, walaupun bergelar syekh, ustaz, tok guru, maulana, habib dan sebagainya, tetap tidak terlepas daripada salah dan dosa. Hati bukan senang untuk dijaga, ia perkara yang amat susah. Sekejap kita akan tengok dalam kitab Si'alan Nubala dan kitab Kifayatul Akhyar. Ini kita baca last kali nanti. Ini menunjukkan hati amalan yang sangat susah untuk dijaga. Jika kita buka dalam kitab Siyar A'lam Nubala ataupun kitab Talbis Iblis, kitab Talbis Iblis adalah kitab yang bagus sebenarnya. Tapi kita kena ingat, ramai daripada kita yang beli kitab Talbis Iblis sebab apa? Sebab kita nak hentam golongan yang berbeza dengan kita. Betul tak? Kita ambil Imam Ibn Jauzi cakap apa-apa, ha, hentam. Yang Ahlul Hadis, hentam Fukaha, ambil apa yang Ibn Jauzi sebut. Yang fukaha pula hentam Ahlul Hadis, yang sini hentam sini. Kita sepatutnya kalau baca kitab Talbis Iblis, kita patutnya muhasabah. Seolah-olah dia tembak kepala kita sendiri sebenarnya kalau kita baca kitab tu, tentang tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Siapa-siapa saja boleh kena. Sebab tu dalam tu Ibn Jauzi, dia kritik Ahlul Hadis, dia kritik fukaha, dia kritik Ahli Sufi, dia kritik semua. Sebab tidak kira siapa manusia, fukaha, Ahli Hadis, syekh, ulama mana, apabila berkaitan dengan hati, ia perkara yang amat susah dan sukar untuk dijaga. Sebab itulah banyak kalang-kalang ulama salaf, mereka amat takut ataupun sangat menyembunyikan amalan mereka. Mereka tak nak zahirkan amalan-amalan mereka. Seperti mana Muhammad Al-Wasi'
yang mana saya dah tulis kat Facebook tu. Nanti kita tengok apa yang tentang Muhammad bin Waqas. Kesemua mereka ulama-ulama ini menyembunyikan amalan hati. Apabila beribadah, cukuplah antara kita dan Tuhan. Bagi penuntut ilmu, apabila kita mendapat sesuatu ilmu, kita kena ingat ilmu yang dapat kepada kita itu hanya sikit. Tidak kira ilmu dalam bidang apa, dalam bidang ruqyah, dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang hadis, dalam fiqh, apa-apa ilmu, bahkan mempertahankan diri, kesemuanya itu sedikit saja Allah beri kepada kita. Seperti mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran tentang permasalahan ruh, Allah berkata kepada Nabi, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Tidak aku beri ilmu ini kepada kamu melainkan sedikit saja. Ini menunjukkan walaupun Nabi juga ada bab tertentu yang Nabi tak tahu, melainkan sikit saja Nabi tahu. Begitu juga dengan kita. Kalau benda yang Nabi sendiri pun sikit saja Allah bagi ilmu dalam sesuatu isu, begitu juga dengan kita dan keseluruhan manusia. Tidak kira siapa dia, tidak kira siapa yang berkata-kata, apapun title dia, tetap ilmu yang ada pada kita hanya sedikit saja, tidak banyak. Dan kita kena ingat, tujuan kita mempelajari ilmu ini hanya satu saja, untuk mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik perkataan Imam Malik, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah apa yang dapat menyebabkan kita takut kepada Allah. Ilmu itu bukanlah banyak kita mendapat title apa-apa, bukanlah disebabkan orang puji kita rajin pergi kuliah, bukan segala pujian-pujian dan sebagainya. Tetapi ilmu itu yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Amat rugi jika kita selalu pergi ke majlis ilmu ini dan itu, tetapi jika Allah tidak menghadirkan keikhlasan di dalam hati kita. Ikhlas sesuatu perkara yang penting. Ramai orang disebabkan niat dia berubah, dia jatuh ke jurang neraka. Dan perkara ini disebutkan juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khataltu fika hatta tushitu. Disebutkan bahawa seorang lelaki, dia berjihad, dia kata, aku berjihad, aku berperang. Hadis ini juga Muslim, diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan lafaz yang berbeza. Aku berperang, aku berjihad, aku bunuh, aku bunuh orang dalam berjihad, hatta tushitu, sehinggalah aku syahid. Dia berperang sampailah syahid. Dia kata, aku syahid ni kerana mendapat reda Allah. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia syahid? Kerana nak mendapat wajah Allah, nak dapat reda Allah, dia kata. Kemudian Allah kata kat dia, kazabta, engkau tipu, lakinnaka khatalta li'an, tetapi kerana engkau membunuh disebabkan, yuqal jariyun, kerana disebabkan engkau bunuh dalam perang tu, kau sertai perang, kau bunuh disebabkan nak mendapat pujian manusia, bukan disebabkan untuk mendapat keredaan Allah. Tadi dia kata dia jihad sebab apa? Dia kata nak mendapatkan keredaan Allah. Dia kata qataltu fika, aku bunuh, aku join perang tu kerana nak mendapatkan keredaan engkau, mendapatkan reda Allah, sehingga aku syahid, hatta tushhitu, sampai aku syahid. Allah kata, kazzabta, engkau tipu, engkau dusta, kerana engkau berjihad bukan nak dapat reda aku, tetapi untuk manusia puji engkau. Fulan adalah orang yang berani, fulan adalah orang yang hebat dan gagah. Fahusiba ala wajhihi, dan dia lepas tu diheret muka dia di bawah, hatta ulqiya ilan nar, sehingga dia dilemparkan terus di dalam neraka. Dia berjihad, dia berjihad, perkara yang mulia, tetapi disebabkan niat tidak ikhlas, hatta ulqiya ilan nar, dia dilemparkan ke dalam neraka. Lihatlah bagaimana niat dapat membawa kita ke syurga dan dapat membawa kita ke neraka. Demikian juga bagi penuntut ilmu. Apabila kita datang sini macam kita sebut dia, ikhlaskan niat. Kita datang tuntut ilmu, kita nak dapat apa? Adakah kerana kita sekadar nak dapat ilmu sebagai hendak nama, ataupun kita menuntut ilmu hendak beribadah kepada Allah? Kita belajar hadis kenapa? Sebab kita nak tahu hadis tu dan kita nak beramal dengan sunnah. Bagi itu niat kita. Kita belajar tafsir kerana apa? Kerana kita nak fahami kalam Allah. Kita belajar fiqh kenapa? Sebab kita nak tahu ma'ani hadis, maksud hadis. Bila ulama hadis keluarkan hadis, ulama fiqh tafsirkan macam ni. Kita belajar fiqh sebab nak faham maksud hadis. Kita belajar hadis sebab kita nak faham, nak tahu sunnah Nabi macam mana. Niatkan macam tu. Kita belajar apa-apa, bukan kerana kita belajar sebab ikut trend.
Nanti bila orang belajar fiqh pula, kita ikut belajar fiqh. Orang belajar tafsir, kita ikut trend belajar tafsir. Orang belajar bahasa Arab, kita ikut trend belajar bahasa Arab. Tak. Kita niatkan belajar itu sebab kita nak beribadah kepada Allah. Kesemua itu ada faedah tersendiri jika kita dapat menghayati dengan elok. Amat tercela lah siapa yang mempelajari bahasa Arab kerana hendak meninggi diri. Jika sesiapa yang mempelajari bahasa Arab niatnya untuk memahami, untuk mengetahui, mendalami ijazul Quran, itulah semulia-mulia orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Ijazul Quran, kerana Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab sebab nak tahu ijaz dia, nak tahu kelebihan apa-apa mukjizat Al-Quran dari seluruh lughah, itulah terbaik. Kalau kita belajar fiqh sebab kita nak berbangga diri, kita kena ubah niat kita. Kita belajar fiqh sebab kita nak faham maksud hadis. Kita belajar hadis pula sebab nak ikut Rasulullah. Kita ubah niat kita. Jika sebelum ni niat kita mungkin lain, kita cuba ubah niat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, kita dituntut untuk menjauhi riak. Seterusnya kita juga dituntut untuk jangan tuduh orang lain riak. Ha, ini yang bahaya juga. Kadang-kadang kita terlalu mudah juga untuk melabel orang lain sebagai riak. Cuba bayangkan kalau kita tuduh seseorang tu riak dan sebagainya, walhal tidak, dia tidak riak, kita dah dapat dosa. Jika ada orang post di Facebook dia datang kuliah, itu bukan bermakna dia menunjukkan diri dia suka datang kuliah, aku orang alim, tidak. Mungkin dia post di situ adalah dia nak mengajak orang lain datang, nak cakap di sini ada pengajian. Begitu juga apabila orang post gambar kitab dia baru beli. Saya antara yang tidak bersetuju untuk mengatakan orang sebegini kepada dia. Sebab apa? Apabila kita dapat sesuatu perkara, contoh kitab, suka tak beli kitab? Suka. Kita gembira. Sifat manusia, apabila gembira, dia akan berkongsi dengan orang lain. Itu memang sifat kita. Kita buat itu bukanlah kita nak cakap kita alim, tapi sebab kita seronok dapat benda baru, jadi kita berkongsi. Sebab tu saya antara tak setuju nak tuduh orang riak. Kita dituntut untuk menjauhi riak, dan kita juga dituntut untuk jangan mudah tuduh orang riak. Tetapi ingat, walaupun niat kita mungkin baik, kita upload benda itu, niat kita tidak riak, tapi kita kena tahu syaitan yang dapat menggoda hati kita untuk riak. Walaupun kita mungkin post lepas tu tak riak, kita post ikhlas, kita post sebab kita nak share kegembiraan saja. Kita dapat kitab baru, orang hadiah. Kat sini pun ada orang hadiah kitab saya. Ni, saudara Ibrahim Zaid ni. Hadiah kitab hari tu, tahun lepas, dua tahun lepas. Hadiahkan kat saya. Dan apabila kita dapat perkara macam tu, bukanlah semestinya riak. Kita dituntut jauhi riak dan jangan juga melabel riak. Kedua-dua ni bahaya di dalam diri kita. Kita lihat macam mana kisah para salafus salih dalam menjaga hati. Di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, dikarang oleh Imam Zahabi pada jilid yang ke-6, disebutkan bahawa berkenaan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasiq, yang mana kita selalu dengar dia kata, "Lau kana lizunub rih," jika dosa itu berbau, tidak ada seorang pun yang akan duduk dengan ku. Inilah yang cakap perkataan tu yang kita tengok di WeChat ke, Twitter ke, budak-budak upload kan. Ha, inilah yang kita selalu dengar. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Muhammad bin Wasiq. Dia seorang ulama salaf. Muhammad bin Wasiq, dia terkenal dengan seorang yang zuhud. Dia tidak membanggakan dirinya. Disebutkan bahawa lam yakun li Muhammad bin Wasiq ibadah zahirah. Muhammad bin Wasiq ni tak ada pun, tak nampak pun, orang tak nampak pun ibadah yang dia lakukan. Orang tak tahu ibadah dia. Tak nampak pun ibadah pada zahir dia yang dia buat. Tak nampak. Tetapi waqila man afdal fil Basrah, apabila ditanya, dikatakan siapa yang paling bagus di Basrah, semua orang akan mengatakan Muhammad bin Wasiq. Walaupun tadi dengar lam yakun Muhammad bin Wasiq ibadah zahirah, Muhammad bin Wasiq ni dia tak pernah pun orang nampak dia ibadah dia yang zahir, yang terzahir ibadah-ibadah dia. Tak nampak, orang tak nampak. Sebab apa? Sebab dia jaga, dia sembunyikan ibadah dia. Orang tak nampak. Tetapi apabila ditanyakan man afdal fil Basrah, siapa yang paling afdal di Basrah, kesemua mereka akan menyebut Muhammad bin Wasiq. Hal ini kerana apa? Kerana apabila orang-orang yang ikhlas mengikhlaskan diri kepada Allah, Allah sendiri yang akan mengangkat darjat dia. Allah yang akan mengangkat darjat mereka. Kita tidak perlu untuk mengangkat diri kita, kerana Allah sendiri yang akan mengangkat darjat orang-orang yang mengikhlaskan diri kepada dia. Seperti itu juga Imam Malik.
Imam Malik ni kita tahu dia ada Muwatta. Muwatta ulama berbeza. Adakah yang mana satu kitab yang sahih? Di dalam kitab Aujaz Masalih yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi disebutkan bahawa kitab Aujaz Masalih bagi pandangan beberapa ulama ia adalah kitab yang lebih sahih daripada Sahih Bukhari. Itu hanya pandangan sajalah. Tapi dalam masalah ni saya lebih pilih Sahih Bukhari lebih lagi daripada Muwatta. Tak apa, kita cerita Muwatta. Muwatta pada zaman Imam Malik bukan satu je kitab hadis yang nama Muwatta. Ada lagi kitab-kitab yang lain. Apabila Imam Malik dia tulis Muwatta, ulama-ulama lain pun tulis Muwatta. Kemudian anak murid dia tanya, ada ramai lagi orang yang tulis, yang tiru adik engkau tulis Muwatta ni. Apa pandangan kau? Kemudian apa Imam Malik kata? Makanil makana lillah fahuwa baqa. Apa yang ditulis kerana Allah, ia akan kekal. Dan tahukah kita bahawa kitab-kitab yang ditulis pada zaman Imam Malik, kitab-kitab hadis yang bernama Muwatta itu, kesemuanya boleh dikatakan sekarang dah tak wujud. Yang ada kitab apa? Muwatta Imam Malik saja. Sebab itu dia kata, makana lillah fahuwa baqa. Apa yang dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal. Muwatta Malik kekal sampai sekarang. Walaupun waktu itu ada banyak Muwatta, tetapi kesemuanya musnah ketika pegerang dengan Tatar. Hanya Muwatta Malik yang terselamat. Sebab itulah kita jaga hati kita. Macam Muhammad bin Wasiq tadi, lam yakun ibadah zahirah, tidak nampak pun ibadah yang zahir pada dia. Tetapi apabila ditanyakan siapa paling afdal di Basrah, semua mereka akan kata siapa? Muhammad bin Wasiq. Sebab Allah yang angkat darjat dia, Allah yang angkat darjat orang beriman. Begitu juga dengan Muwatta Malik, seperti mana Imam Malik kata. Yang menarik dari dengan Muhammad bin Wasiq bahawa disebutkan, inna rajul la yabki 20 sanah wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lam. Bahawa ada seorang lelaki ni Muhammad bin Wasiq, dia menangis selama 20 tahun. Lakin wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lam. Akan tetapi walaupun 20 tahun dia menangis, wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lam, isteri dia tak tahu pun dia menangis. Ini menunjukkan dia apa? Dia melakukan ibadah ikhlas kerana Allah. Walaupun dengan isteri dia, isteri dia juga tak tahu ibadah yang dia lakukan. Begitu juga dengan kita. Apabila beribadah kepada Allah, cukuplah antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Luangkan masa berdua-duaan dengan Allah. Di waktu sujud, di waktu malam, di waktu yang sunyi, itulah waktu terbaik untuk kita berdua-dua berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kepenatan dunia, ujian yang kita harungi dalam kehidupan, ujian yang banyak, segala-galanya kita mengadu kepada Allah. Seperti mana yang kita cakap dah awal tadi, sebab apa orang bunuh diri? Sebab tauhid dalam diri dia tak ada, iman dalam hati dia tak ada. Tetapi antara kelebihan Islam, jika kita ikhlaskan diri kepada Allah, segala-galanya tidak ada masalah yang besar. Kita mengadu kepada Allah, dia akan dengar rintihan kita, sama ada lambat ataupun tidak, dia pasti akan bagi. Sebab itu apabila ada masalah apa, kita minta sahajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga di dalam kitab Kifayatul Aqyar. Ini Kifayatul Aqyar dikarang oleh Imam Abu Bakar Al-Husaini. Kifayatul Aqyar syarah kepada Ghayatul Taqrib. Benda apa Ghayatul Taqrib ni? Kitab apa? Orang kat sini kena tahu. Sebab kitab Ghayatul Taqrib ni belajar kat sini. Kitab apa Ghayatul Taqrib? Ha, siapa tahu? Okey, bagi clue. Hari ni. Kitab ni belajar hari ni. Ha, kitab Ghayatul Taqrib adalah kitab Matan Abi Suja'. Matan Abi Suja', nama je lain. Yang tulis tu Abi Suja'. Dia nama Ghayatul Taqrib. Kitab ni diajar kepada pelajar-pelajar di Darul Quran wa Hadis di sana, kitab Matan Ghayatul Taqrib. Dan ini adalah Kifayatul Aqyar. Syarah kepada Ghayatul Taqrib. Dan syarah kepada Ghayatul Taqrib ada banyak. Antaranya adalah kitab Iqna. Itu antara yang terkenal. Tapi Iqna bahasa dia agak tinggi. Dan Kifayatul Aqyar ni bahasa dia agak mudah difahami. Okey. Imam Abu Bakar Al-Husaini sebelum dia masuk kepada perbahasan-perbahasan yang penting dalam kitab fiqah ni, pada mukadimah dia, pada mukadimah dia, dia ada menyebutkan nasihat dia kepada orang yang baca kitab ni ataupun kepada talibul ilmi, kepada kita. Apa nasihat dia cakap?
wa hadza liman talabahu li tafaqquhi fid din 'ala sabilin najati la liqasdi tarafu'i 'ala aqran wal mal wal jah. Maksudnya adalah bagi sesiapa yang menuntut ilmu, hendaklah khasat dia, niat dia hanya kerana Allah, bukan untuk mengangkat aqran, untuk mengangkat diri. Bukan kita belajar untuk mengangkat diri, bukan untuk membandingkan antara kita dan orang sebelah. Mungkin kita kata aku lebih pandai dari dia. Tak, kita belajar kerana untuk mengangkat kejahilan. Kata Imam Ahmad, kita belajar ilmu ni sebab apa? Sebab untuk mempelajari ataupun untuk mengangkat kejahilan daripada diri kita. Mungkin dulu kita tak tahu, sekarang kita dapat ilmu yang baru, kita tahu. Itu tujuan kita mempelajari ilmu sebenarnya. Sebab itu, kalau kita tengok kitab-kitab, macam kitab-kitab hadis tadi, innamal a'malu binniyat, itu hadis pertama. Dalam kitab ni dah bagi hadis lain, hadis tentang ancaman terhadap orang yang menuntut ilmu kerana dunia, dia tidak akan mendapat bau syurga. Tapi hadis ni saya tak berani nak baca sebab tak tahu dia sahih atau tidak. Ada yang kata sahih, ada yang kata da'if. Sebab dalam muhaq yang takrish kitab ni pun di sini tulis hasan, tapi bila-bila cek di kitab lain, banyak yang mengatakan da'if dan sebagainya. Jadi dia tak bacalah hadis-hadis ni. Dan diriwayatkan dengan banyak riwayat, ada yang diterima, ada yang dinilai sebagai hasan dan sebagainya. Tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Jika kita mempelajari sesuatu itu bukan kerana Allah, neraka mungkin tempat kita. Kita ambil hadis orang yang berjihad tadi. Dia berjihad-berjihad tu adalah amalan yang besar, boleh masuk syurga. Tetapi disebabkan niat sahaja, dia nak tunjuk ke orang lain bahawa dia pandai, dia nak tunjuk ke orang lain dia hebat, dia dimasukkan ke neraka. Bahkan diseret, wa ulqiya ilan nar awal ulqiya finnar, dia dicampak dalam neraka terus, walaupun dia berjihad. Sebab itulah kita kena betulkan amalan hati kita dengan lebih baik lagi. Sebenarnya mengenai riak dan sebagainya, ia berkenaan dengan tauhid. Jika tauhid kita jelas, akidah kita jelas, kita tidak akan riak. Dan perkara ini ada disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ada mengatakan, membahaskan tentang bab ni dan dimukirkan dalam kitab Sayyidus Salikin. Apa kata Imam Ghazali dalam masalah ini? Ataupun bukan dikatakan oleh Ibn Ruslan. Ibn Ruslan adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibn Ruslan, siapa kalau orang belajar pondok, mereka kena hafal Matan Zubat. Matan Zubat ni adalah fiqh Syafi'i. Kitab tentang fiqh Syafi'i. Dia tulis oleh Ibn Ruslan. Kitab ni, dia seperti Qayatul Takrib juga, mata-mata Abi Syuja yang belajar sini juga fiqh Syafi'i. Disebutkan bahawa kullukum syirkun khafi la yatabayyanu laka tauhiduka illa iza kharajat. Maksudnya adalah kesemua kamu, kullukum, semua kamu ada mempunyai syirik khafi dalam hati. Maksudnya kita semua ada sedikit perasaan riak. Dan bahawa jika tauhid kita tidak jelas, tauhid tidak jelas, itu yang menyebabkan ada perasaan riak. Tetapi jika tauhid kita mantap, tauhid kita okey dan sebagainya, kita dapat buang masalah itu daripada diri kita. Kita dapat buang segala masalah riak dalam diri kita. Kita tengok ulama hadis bahaskan tentang niat, ulama fiqh bahaskan tentang niat, Tazkiyatun Nafs bahaskan tentang niat. Kesemua ulama mereka membahaskan tentang niat. Bahkan dalam kitab Al-Azkar sekalipun, Azkar adalah kitab zikir, tentang Imam Nawawi tulis, dia mulakan juga hadis tentang niat. Dalam Arba'un Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi, dia juga letak pada hadis yang pertama hadis tentang niat juga. Ulama-ulama mereka amat mementingkan tentang keikhlasan menjaga hati. InsyaAllah saya buka soalan jika ada. Tapi sebelum tu mana Abu Talha? Ha? Ada tak? Tak jawab, tak nak rekod. Tak nanti masa ni edit nak potong boleh? Live tak boleh off. Ataupun soal jawab masa potong tadi. Sudah ni. Oh, awal lagi. Awal lagi. Pukul 10.30 soal jawab. Okey. Kita sambung kepada perbahasan kita tadi.
berkenaan dengan Muhammad bin Wasiq. Muhammad bin Wasiq, bagaimana beliau beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, Muhammad bin Wasiq dia ulama. Apabila disebut ulama salaf, ujian dan mereka adalah tidak dapat dipisahkan. Ujian menimpa para ulama dan menimpa manusia itu bersilih ganti antara kita. Semua manusia ditimpa oleh ujian. Sebab itu disebutkan dalam hadis bahawa ayyun nas ashaddu bala. Manusia mana yang paling banyak dahsyat menerima ujian? Qala al-anbiya. Para nabi. Para nabi adalah manusia yang paling banyak ditimpa ujian. Sebab itulah apabila ditimpa ujian, itu bukan tanda Tuhan benci dan murka kepada kita. Adakala juga ujian disebabkan, ujian musibah yang Allah beri disebabkan diri kita. Disebutkan juga dalam nas bahawa segala musibah yang melanda adalah disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Adakalanya ujian adalah untuk membagi kita muhasabah. Adakalanya ujian yang Allah berikan kepada kita adalah untuk zafacawah. Adakalanya ujian yang Allah berikan kita adalah untuk menaikkan darjat kita. Seperti al-anbiya. Para nabi. Para nabi yang paling banyak ditimpa ujian. Kita tengok Nabi SAW. Nabi kita sendiri. Daripada kecil. Ayah, mak tak ada. Apabila besar dah. Remaja. Beliau ditimpa dengan musibah. Bahkan ketika sakaratul maut sekalipun. Diceritakan bahawa sangat dahsyat keadaannya. Dalam hadis yang sahih. Ada riwayat Syiah. Yang Syiah kita tolak tepi. Kita ambil hadis Aisyah. Aisyah kata bahawanya Aisyah dia tak pernah jealous lah tengok orang lain. Kalau tengok sakaratul maut, tenang saja. Sebab dia tengok Nabi, manusia yang paling baik sendiri pun teruk dah kena sakaratul maut. Ini menunjukkan bahawa ujian yang ditimpa oleh para Nabi menghapuskan dosa. Bahkan hadis tentang Rasulullah wafat, kenapa Rasulullah wafat teruk sangat, dibahaskan juga oleh ulama. Hal ini kerana apabila seseorang itu mendapat ujian, para nabi manusia yang paling mulia. Kenapa nabi waktu lahir ujian teruklah, tak ada mak ayah? Takkan waktu wafat Allah nak terukkan dia juga? Bagi teruk sangat ni sampai berpeluh dahi. Sampai terlalu dahaga ataupun sampai nampak sugi, nak bersugi dan sebagainya. Nampak macam seolah-olah teruk sangat. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahawa perkara itu terjadi. Hal ini disyarahkan oleh ulama. Dan ulama tafsir juga membahaskan seperti Al-Qurtubi dan sebagainya. Hal ini kerana apabila Rasulullah nak wafat, ini menunjukkan bahawa Allah nak angkat darjat Nabi. Allah nak angkat darjat Nabi. Kerana hadis tadi kita sebut apa? Manusia yang paling dahsyat diterima ujian, ditimpa ujian adalah Al-Anbiya, para Nabi. Itu menunjukkan para Nabi manusia yang paling banyak menerima ujian. Hadis yang panjang lagi. Yang pertama Al-Anbiya. Golongan yang seterusnya adalah yang ditimpa ujian. Disebutkan bahawa golongan-golongan yang mana yang iman mereka meningkat, yang tambah. Ini menunjukkan semakin banyak iman kita, semakin banyak ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Sebab itu apabila ditimpa ujian, kita kena ingat musibah yang ditimpa kehidupan harian kita ini memang penuh. Memang banyak musibah yang kita dapat. Kepada Dia sahajalah kita meminta. Syurga yang kita harapkan. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahawa وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang beriman bahawa di dalam syurga ada sungai yang mengalir di bawahnya. Betapa indahnya syurga. Dalam riwayat yang lain, لَعَيْنُ رَأَتْ. Mata tak dapat nak bayangkan, nak tengok syurga macam mana. Ini menunjukkan syurga adalah sangat indah. Apabila kita ditimpa ujian, kita baca ayat-ayat sini dalam Quran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tentang kelebihan syurga, keindahan syurga dan sebagainya. Untuk menenangkan hati kita. Untuk kita downkan hati kita. Untuk dah semarak sangat ni. Orang ujian banyak. Orang label itu. Orang tolak usaha kita buat. Masalah keluarga. Masalah dengan majikan. Masalah dunia dan sebagainya. Dalam politik, siasah dan sebagainya. Apabila kita baca ayat-ayat ni, kita terkenangkan kehidupan yang kekal di akhirat. Kerana dunia ini hanya sementara sahaja. Bahkan di dalam hadis yang daif disebutkan bahawa hadis ni dilain daif oleh Al-Iraqi. Hadis ni ada dalam kitab Ihya. Tapi Iraqi kata daif.
Dan ada juga dalam kitab Sairus Sarikin, hadis da'if, bahawa Rasulullah duduk di atas tampah, atas sampah, longgarkan sampah. Kemudian Rasulullah kata, inilah perumpamaan dunia. Menunjukkan bahawa dunia ni tidak ada apa-apa. Tempat kita adalah di akhirat. Dalam surah Al-Mulk, Allazi qalaqal mauta wal hayata. Tengok ayat ni. Allazi qalaqal mauta wal hayata. Allah sebut apa dulu? Maut dulu, baru kehidupan. Telah kami ciptakan maut dan hidup. Maksud dia apa? Kenapa Allah dahulukan kematian dahulu? Bukankah hidup dahulu, lepas tu baru mati? Hal ini kenapa? Hal ini ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ada mengatakan maut dulu sebab sebelum kita hidup ni, kita mati dulu, kita tak hidup. Itu perbahasan ulama. Tetapi saya tertarik dengan perbahasan yang dibuat oleh ulama bahawa ini adalah dalam mantik taqadum syaraf. Taqadum syaraf maksudnya, okey, kita ambil ulama mazhab lah. Dia ada taqadum zaman, taqadum syaraf. Taqadum zaman, kita dahulukan yang zaman, ikut urutan. Contoh, imam mazhab pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad. Kini kita baca ikut urutan, ini maksudnya taqadum zaman, ikut zaman. Kalau taqadum syaraf, kita dahulukan mengikut kemuliaan. Kalau kita nak muliakan Imam Syafi'i, kita sebut Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ha, itu taqadum syaraf. Dalam ayat ini, ada ulama mengatakan ini maksudnya taqadum syaraf. Allah nak memuliakan kematian dulu lebih daripada kehidupan. Sebab tu disebutkan azza qalaqal maut wal hayata, maut di depan. Sebab apa? Sebab kita hidup sekarang, kemudian kita akan mati. Selepas kita mati itu, amalan waktu kita hidup itulah yang akan membantu kita waktu ini. Jika kita seorang yang soleh, kita beribadah banyak di dunia, kita tidur di dalam kubur seperti tidurnya pengantin. Kubur tempat kita berehat daripada segala kepenatan dunia. Apa yang saya sembang dengan Maulana Fakhrul Azim, dia cakap di sini tauliah, di situ tauliah tangkap. Apa yang Maulana dia cakap, kita hidup di dunia ini nak bawa Al-Quran dan Sunnah sentiasa diburu, nak bawa perkara yang kebenaran agama tidak terlepas daripada ujian. Kita walaupun membawa kebenaran, bukan semata-mata kita benar semua, kita juga ada salah dan silap. Tetapi ketika membawa suatu perkara, pasti ada ujian. Kuburlah tempat kita untuk berehat jika kita dalam kalangan orang yang soleh. Kuburlah untuk kita berehat dari segala kepenatan dunia, segala ujian ranjau kehidupan dalam dakwah yang kita hadapi. Di situlah tempat kita berehat dari segala-galanya jika kita mengikut sunnah Nabi SAW. Kita memang apabila nak dengar orang ejek kita, orang perli kita, itu memang banyak. Dan apabila perlian itu dan segalanya, orang ejek kita, orang bagi tekanan kat kita, itu tidak menyebabkan telinga kita berdarah sedikit pun. Tak berdarah pun telinga bila orang ejek kita. Sabar. Dalam hadis riwayat Muslim bahawa jika orang zalim kat kita, pahala dia datang kat kita. Jadi kalau orang buat zalim kat kita, orang menganiayai kita, dia sedang bagi pahala dia kepada kita. Dan pahala dosa kita akan pergi kepada dia. Jadi sebagai orang yang beriman, kita teruskan berjalan di hadapan. Kita bawalah apa yang kita rasa benar, dan jika ia bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, kita kena jaga hati dengan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana para ulama dahulu, mereka amat mementingkan perkara ini, sehingga nak mengajar pun mereka tak sanggup. Macam tadi kita sebut, iza hadarali niyah fa'altu. Apabila dah tetap niat aku, dalam hati dah tetaplah niat, baru aku akan mengajar. Allahu'alam. InsyaAllah saya buka sesi soal jawab lah sekarang. Ustaz, soalan, kita ni manusia, hati kita ni sentiasa berbalik balik, termasuklah dalam kita nak buat ibadah. Kadang-kadang bila kita melakukan ibadah, ketika itu kita dibolakkan jadi malas. Malas, tapi kita paksa. Kita paksa kerana kita takut pada azab Allah. Kita paksa waktu itu kita solat. Kita paksa. Jadi kita paksa. Kita terlihat, mungkin kita tidak ikhlas. Kita paksa kerana kata azab Allah, dan kita melakukan solat. Jadi, adakah pada ketika itu, di mana kita, Okey, soalan yang bagus. Dan soalan ditanya adalah, contoh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita malas. Contoh, kita nak solat asar.
malas sungguhlah rasa nak bangun ambil suduk solat. Tapi kita paksakan diri kita juga untuk solat. Niat kita waktu tu berbolak-balik. Kita solat bukanlah kerana keikhlasan kepada Allah, tapi kita solat kerana takut ke azab. Adakah ini termasuk tidak ikhlas? Okey. Dalam beribadah sebenarnya dia ada tiga kategori. Yang pertama ibadatul abid. Yang kedua ibadatul tajir. Yang ketiga ibadatul ahrar. Dia ada tiga. Yang pertama ibadatul abid. Ibadatul abid ni adalah orang beribadah kerana takutkan neraka. Ini ibadatul abid. Dia beribadah kerana takutkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ibadatul tajir. Ibadah orang yang berjual beli. Maksudnya dia beribadah sebab nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ibadatul ahrar. Dia beribadah kerana hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia ada tiga. Berbalik kepada soalan tadi. Kalau kita malas tadi termasuk ibadah mana satu? Ibadatul abid. Ketiga-tiga ni benar dan tidak salah. Maksudnya kita beribadah kerana takutkan neraka. Kerana kita takutkan azab Allah. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang azab Allah. Jadi tidak ada apa-apa kesalahan kalau kita beribadah sebab kita takutkan neraka. Kerana ia termasuk dalam ibadatul abid. Tapi kalau kita beribadah sebab nak syurga, ibadatul tajir. Kalau kita beribadah semata-mata hanya mengharapkan redha Allah, kerana kita bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita, dengan kehidupan kita yang Allah bagi, mata, tangan, telinga, kehidupan yang aman, yang aman dan sebagainya, sebab kita nak bersyukur, kita ibadah semata-mata kerana Allah, tidak harapkan ganjaran. Itu ibadatul ahrar. Okey, dia ada tiga. Jadi tiga-tiga ni semuanya baik dan diterima. Ikhlas insya-Allah tiga-tiga kalau kita amalkan. Allahu a'lam. Soalan seterusnya bila ada. Imam Muhammad bin Wasiq tadi, okay, saya nak tahu method Imam Zahabi. Sebab Ustaz cakap tadi tak nampak ibadah zahir dia kan, dari sini pun tak nampak, dan berhutang tu dia menangis. Jadi macam mana Imam Zahabi tahu pasal dia punya kisah ni semua? Sebab saya tengok nampak berlawanan. Dia sembunyikan dia punya amalan, tapi diceritakan dalam kitab. Okay, soalan yang ditanya ni adalah tentang Muhammad bin Wasiq. Muhammad bin Wasiq tadi kita kata lam yakun li Muhammad bin Wasiq ibadah zahirah. Dia tak beda pun Muhammad bin Wasiq ni ibadah yang zahir. Zahir tak nampak. Bahkan dia menangis pun wa imra'atahu ma'hu lam ta'lam. Dia isteri dia pun tak tahu dia menangis. Jadi macam mana Imam Zahabi boleh tahu? Imam Zahabi dia duduk jauh tu belakang 700 tahun lah. Macam mana Imam Zahabi boleh tahu? Okey. Dalam masalah ni Imam Zahabi dia mengambil perkataan daripada anak Muhammad bin Wasiq. Dia nukilkan daripada anak dia. Bukan Imam Zahabi dia terus. Sebab Imam Zahabi, dia metod dia, dia akan nukilkan contoh Qala Ali ibn Madini puji Muhammad bin Wasiq tadi dan sebagainya. Dia bukan ambil terus. Dia bagi dia. Siapa yang kata macam tu? Contoh, kalau nak puji Imam Abu Hanifah, dia tak puji terus. Dia ambil siapa puji Imam Abu Hanifah tu. Contohnya, pujian Imam Syafi'i kata Imam Abu Hanifah. Imam Zahabi dia nukil lo. Qala Syafi'i An-nasu fil fiqh 'iyal 'ala Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh bergantung pada Abi Hanifah dan sebagainya. Kerana nak puji seseorang, meta Imam Zahabi dia akan nukilkan dulu. Qala siapa, qala siapa. Itu meta Imam Zahabi. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya kalau ada. Ada soalan sebenarnya. Saya tadi dari awal itu nak tak.
ni tak rakam kan? Ah, tak rakam dia cakap kalau sebab ni soalan tahlil. Tak boleh. Okey, betul ni tak rakam? Ah, okey, kalau okey dalam masalah ni contoh di surau, soalannya di surau ada tahlil. Tadi di surau ada tahlil. Lepas tu nak elakkan daripada tahlil tu, datanglah ke sini. Ha, itu. Jadi macam mana tujuannya? Adakah niat dia macam mana? Pertama sekali, innamal a'malu binniyat. Setiap amal berdasarkan niat kita. Kalau niat kita datang sini nak nuntut ilmu, kita akan dapat ilmu. Tapi niat kita tadi sebab apa? Sebab kita nak lari daripada majlis tu dan kita harap kita dalam memang contoh majlis tu kita anggap dia sebagai perkara yang mungkin perkara yang baru dalam agama. Wei, saya sebut ni. Okey, perkara yang baru dalam agama, belapik tapi sini wilayah lah apa, KL, bukan Selangor. Perkara yang baru kita anggap dia mungkin sebagai satu bid'ah. Bid'ah adalah satu dosa. Kita nak elak daripada dosa tu, kita lari ke tempat lain. Ha, jadi itu tak apa sebab kita nak keluar daripada dosa. Daripada perkara-perkara tak betul itu, kita datang ke sini untuk menuntut ilmu. Jadi itu dalam masalah itu tidak ada apa-apa. InsyaAllah kita dapat pahala kalau kita niatkan. Bahkan banyak sebenarnya hadis-hadis yang meneruskan tentang kelebihan majlis ilmu. Dalam hadis yang diletakkan juga oleh Imam Abu Bakar Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar, hadis ni, tapi hadis ni da'if, sanadnya da'if. Ada perbahasan, ada yang kata hasan, ada kata da'if. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu lalu dalam taman-taman syurga, farta'u, joinlah mereka, sertai mereka. Sahabat Rasulullah, wa mariyadil jannah, Rasulullah, benda apa tu taman-taman syurga? Hilaku zikr. Rasulullah kata tempat orang membincangkan ilmu agama. Maksudnya kelebihan kita dah sampai ke sini, sampai ke sini dah ada kelebihan. Mungkin niat kita awal tu lain sikit, tapi niat kita asal sebab kita nak menjauhkan benda haram. Kita datang ke sini, InsyaAllah ada pahala. Pahala Allah yang bagi. Dalam hadis tadi pun contoh, bukan sebut pahala kalau kita niat nak buat baik. Hadis tu tak sebut pahala. Hadis tu tak sebut ajrun. Hadis tu sebut apa? Fa'ana aktubuha lahu hasanah. Aku akan tuliskan baginya hasanah, kebaikan. Kalau dia berniat nak buat baik, aku akan tulis baginya satu kebaikan. Tak disebut pahala. Sebab itulah ada ulama-ulama yang agak dalam hadis-hadis sini dia agak kritis sikit. Dia kata pahala ni hanya Allah yang bagi, kita tak tahu. Dan dalam hadis pun jarang disebut kita buat amalan ni akan dapat dua pahala. Jarang tu jumpa. Yang jumpa adalah dia sebut dapat kebaikan hasanah. Jadi dia bukan sebut pahala, dia sebut falahu hasanah, bagi dia hasanah. Kalau hadis solat jemaah pula, dia sebut pahala tak? Sebut darajat, dia tak sebut pahala. Sebab tu ada ulama yang kata pahala ni kita tak tahu, itu antara kita dengan Allah. Dan sebutkan bisan ma'in wa'ishrin darajat, selebihan solat jemaah 27 darjat, bukan 27 pahala. Jadi pahala tu hanya Allah, kita dan Allah. Kita tak berani nak kata orang ni dapat pahala, orang tu tak dapat pahala. Tak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita hanya kata ini halal, ini haram, berdasarkan ulama-ulama dulu yang kata. Wallahu'alam. Majlis ilmu tu contoh hanya untuk perancangan kamu ke ada perjalanan je? Hanya tentang kepada majlis ilmu tu, hanya tentang kepada perancangan kamu je ke? Okey, dalam masalah ni selepas Imam Abu Bakar Al-Husaini, okey, soalan tadi, soalan tanya majlis ilmu tu adakah orang yang belajar agama saja? Di dalam kitab Kifayatul Aqyar, Imam Abu Bakar Al-Husaini setelah dia bawa hadis ni, dia bawa perkataan Atha bin Rabah. Atha bin Rabah adalah ulama salaf. Majlis ilmu seperti pandangan Imam Nawawi adalah majlis yang membahaskan perkara halal dan haram. Itu tarif majlis ilmu bagi dia, untuk membahaskan perkara halal dan haram. Jadi apabila sebut majlis ilmu halal dan haram lah, berkenaan, tidak kira lah dalam aspek apa satu, apa pun. Kalau kita belajar muamalah, kalau belajar tentang isu perbankan, nampak macam dunia ni, itu muamalah halal haram juga. Kalau kita belajar tentang makanan, kita nampak macam biasa je, itu mungkin ada halal haram juga. Tentang makanan yang mana boleh makan dan sebagainya. Jadi kalau ada berkaitan dengan halal haram, itulah majlis ilmu. Kalau tak ada, itu bukan majlis ilmu. Tapi ada pandangan ulama lain juga. Itu saya sebut dia Atha bin Rabah. Atha bin Rabah kata majlis ilmu adalah yang halal dan haram saja. Itu Atha bin Rabah dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Tapi pandangan ulama lain wallahu alam saya tak tahu. Okey, soalan seterusnya kalau ada.
student kan, dia tak cukup duit, kemudian ada majlis ilmu dan disediakan makanan. Dia memang niat nak untuk ilmu dan memang dia selalu pergi, dan pada masa yang sama bila dia pergi dapat makan, dia boleh jimat, boleh jimat dia belanja. Macam mana dia kira? Contoh lain macam orang yang berpuasa pada masa yang sama nak kuruskan badan. Okey. Soalan yang ditanya adalah tentang bagaimana kalau student, contoh kita student, kita pergi ke satu majlis ilmu. Majlis ilmu tu ada makanan lepas tu. Kita pergi sebab kita tak ada duit. Kita nak jimat. Jadi kita pergi pun niat kita pun bercampur dan sebagainya. Kalau ni soalan ni agak susah. Kalau niat bercampur antara yang halal dan haram, senang je. Sebab ada kaedah iza ijtama'a al-halal wal haram ghaliba haram dalam qawaid fiqhiyah. Apabila bercampur antara halal dan haram, jadi haram. Tapi soalan ni dua-dua halal. Ha, jadi saya tahu Allah alam, saya tak tahu nak jawab macam mana. Allah alam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq bahawa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mas'alati iras. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala wahyu. Maksudnya adalah Nabi SAW ditanya mengenai permasalahan miras tentang faraid. Fasa kata Nabi SAW, Nabi SAW diam tak jawab sampai turun wahyu. Maksudnya Nabi tak tahu, Nabi diam. Jadi saya tak tahu, saya diam, saya tak jawab soalan ni. Ha, saya tahu Allah alam. Selalu kat sini sampai aku apa sama. Ya. Kalau ada tanya tak apalah. Nak tambah ke kita anggap macam muzakarah ni? Tak suka anggap macam kuliah, anggap macam muzakarah nak tambah lah. Contoh sini nak tanya, saya tak dapat jawab, yang belakang nak tolong jawab. Tak apa, jawab. Boleh kita buat muzakarah di sini. Ada apa-apa lagi? InsyaAllah, boleh kongsi. Soalan tanya, bagaimana kita nak menghadapi riak? Soalan ini, macam mana kita nak berhadapan dengan riak? Kita ingat, yang pertama riak adalah disebutlah hadis syirik asghar, syirik kecil. Walaupun disebut kecil, apabila kita berbicara mengenai syirik, ia adalah suatu perkara yang besar. Syirik adalah antara satu daripada kabair, dosa-dosa besar di dalam Islam. Soalan ini adalah cara macam mana nak menghadapi riak. Okey, saya jawab sekali. Macam mana cara kita nak menghadapi hasad? Kita contoh, kalau kita rasa dengki kat orang lain, kita nampak kat orang ni dapat kelebihan, dia dapat benda kereta baru ke apa-apa, dapat kelebihan ilmu, kita dengki dengan dia. Ataupun kita buat amalan satu, kita rasa riak, kita nak tunjuk kat orang. Satu saja tip dia, kita ingat ibadah kita ni untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan mati bila-bila masa. Buat apa kita nak riak tunjuk kat orang? Mungkin waktu kita beribadah itu, Allah akan utuskan malaikat untuk ambil nyawa kita. Buat apa kita nak riak? Kita nak menunjukkan amalan baik kita di hadapan manusia. Sedangkan kita apabila berada seketika bersendirian, kita mungkin lebih dahsyat dan teruk daripada syaitan. Di hadapan manusia kita mungkin nampak mulia, tetapi di belakang tabir dan belakang layar, hanya Tuhan dan kita yang mengetahui keadaan diri kita. Jadi, mati itu bila-bila masa saja boleh datang. Ketika kita duduk cakap, saya cakap ni pun boleh mati sekarang. Waktu kita ibadah, waktu solat tu pun boleh mati. Sebab itulah, mati tu datang bila-bila masa. Sebab tu untuk riak, untuk hasad dengki, ada perasaan dengki ke orang lain, ingat satu je, mati. Bila-bila masa je boleh mati. Mati itu adalah pemutus kepada kelazatan dunia, seperti dalam hadis riwayat Tirmizi. Ingat kematian, insyaAllah segala-galanya permasalahan hati, riak, ujub, takabur, sum'ah, segala-galanya boleh selesai insyaAllah. Allah alam. Jawab soalan tu. Ustaz, ofis saya ada tahlil setiap bulan. Kalau saya ambil MCD tu lagi pada tahlil.
Okay, ambil MC tipu. Yang pertama kita nak dengar, tahlil tu dia sekejap saja. Dia bukan lama. Kita ambil MC, kita skip kerja sepanjang hari. Ha, jadi menjadi kesalahan di situ. Kalau kita tak maju yang tahlil tu, kita bagilah alasan-alasan lain. Tapi kalau kita ambil MC tu, kita bukan skip tahlil je, kita skip kerja kita tu. Kalau tahlil tu daripada awal sampai habis, oh, itu masalah lain, itu tak apa. Tapi ini kita, tahlil tu hanya berapa minit je. Berapa minit je, tapi bagi kita lama lah. Ha, berapa minit je. Tapi kerja tu ada banyak lagi. Sebabkan kita nak lari sikit, kita dah tambah masalah lain. Kita menipu dengan lebih besar lagi. Ha, jadi masalah ni, tidak boleh kita nak ambil MC untuk ambil tipu pula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tak mengaku umat bagi siapa yang menipu. Allah Alam. Boleh kita bagi nak menipu untuk mengelakkan riak? Menipu untuk mengelakkan riak. Okey, menipu untuk mengelakkan riak. Macam mana contoh kita buat amalan? Macam mana? Tak begitu. Kita nak riak pula tadi kita nak gimana? Kita nak jawab ke tempat lain. Menipu disebabkan mengelakkan riak. Jika kita lihat ulama-ulama salaf, mereka juga ada melakukan perkara sedemikian. Hal ini kerana dalam perkara ini, menipu yang tidak ada mudarat, kita tengok. Ditanyakan kepada ulama salaf, kenapa menangis? Mata aku masuk habuk. Di dalam kitab Sifatul Safwah, yang dikarang oleh Ibn Nawzi. Ibn Nawzi ini kita selalu sebut kitab ni saja, Talbis Sidi. Sebenarnya dia ada kitab lain sama. Sifatul Safwah, kitab tentang Tazkiyatun Nafs yang bagus juga. Dia lebih kurang macam Sirah Alam tu balak. Kalau tak saya nak bawa kitab tu datang ni. Tapi beg penuh sangat hari ni. Tak boleh bawa. Tu pun banyak kitab yang saya kena tinggal. Dalam Sifatul Safwah diceritakan tentang kisah, banyak kisah Muhammad bin Munkadir dan sebagainya. Mereka tentang menjaga ikhlas. Dan ada ulama salah yang pernah menangis. Ditanyakan isteri mereka, tanya kenapa menangis? Mata aku masuk habuk. Untuk menjaga hati daripada riak, mereka menggunakan alasan seperti itu. Jadi berdasarkan perbuatan salaf ini, menunjukkan mereka juga pernah melakukan perkara yang sedemikian. Allahu a'lam. Okay, soalan yang terakhir. Okey, soalan tanya contoh. Kita nak lakukan satu amalan. Contoh, kita tinggalkan satu amalan itu sebab kita riak. Okey, dalam masalah ini dibahaskan oleh para ulama seperti disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahawa jika kita tinggalkan sesuatu amalan itu disebabkan riak, itulah riak. Itulah riak. Jika kita tinggalkan satu ibadah itu disebabkan riak, itulah riak. Sebab apa kita tinggalkan satu ibadah itu? Sebab kita bermain dengan perasaan diri sendiri. Kita sepatutnya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita nak datang ke kuliah ini, kenapa kita patah balik? Sebab kita takut riak. Sedangkan riak itu bukanlah satu perkara yang penting. Kita buang saja benda tu dalam hati kita, terus datang ke sini. Daripada kita nak memikirkan tentang manusia, nak menunjukkan kepada manusia tentang amalan diri kita, tak payah. Kita ikhlaskan diri. Sebab tu memang banyak kalau kita tengok kitab Tazkiyatun Nafs, bahawa siapa meninggalkan satu amalan disebabkan takut riak, itulah riak, kata mereka. Wallahu a'lam. Soalan terakhir lah kalau ada. Okey lah, soalan terakhir kalau ada. Kalau tak ada, tutup.
Tak ada. Muslimat ada soalan? Tak ada. Ustaz dah berpunya. Soalan. Kita tanya Muslimat tadi. Niat dan keiwan kata kalau nak kuasa sebab raja atau nak punya rezeki yang tak ada waktu itu. Kalau kita pakai hadis yang kan Nabi ada dia bangun pagi, lepas itu tanya Aisyah ada pula makan tak? Lepas itu dia kuasa. Dia kuasa sunat itu sebab pagi tu tak ada makan. Allah lah, saya tak tahu yang tu. Saya tak jawab. Saya tahu aku soalan tu. Saya berhenti, saya tak jawab. Saya tak tahu. Saya kalau jawab bab hukum, dia amat berbahaya. Kalau salah. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah ataupun Ibn Qayyim, dia ada mengarang satu kitab yang amat menggerunkan bagi orang yang membacanya. Iaitu kitab I'lam Waqi'in An Rabbil Alamin. I'lam adalah tauqi', sign. I'lam muwaqqi'in, sign daripada para ulama ataupun orang-orang yang mengeluarkan hukum ini, ia ibaratkan sign, tanda tangan. I'lam muwaqqi'in an rabbil alamin, orang yang tanda tangan bagi wakil Tuhan. Maksudnya orang yang kata hukum halal haram semua ni, mereka tauqi', mereka sign bagi wakil Tuhan. Bayangkan kalau kita berfatwa tanpa ilmu dan menyebabkan salah, itu menyebabkan dosa yang besar. Sebab tu masalah tu saya tahu aku, saya tak jawab. Allahu'alam. Okay, saya berhenti sini. Terima kasih kepada penganjur yang jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.